Selamat untuk Erlin dan Hinda atas gelar ST-nya. Kita Teknik Elektro dan Informatika bersatu. Teknik Elektro! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys, lagi kembali lagi di channel Konava Adrian. Dan nah, video kali ini aku lagi berada di kampusku tercinta, Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Berletak di Indile, Jalan Mentul kilometer 0 nomor sekian, enggak apa sih. Maka aku jarang di kampus, guys, soalnya kesibukanku yo ning jobo. Makanya iki aku akhir-akhir ini pengen kampus. Kenapa? Soalnya lagi mengurus sidang, ini kancaku wis do sidang, iki galih juga sing video wis sidang, iki aku nggo buket kanggo kancaku, aku nggo loro, guys, yo. Iki kancaku lagi sidang iki lho, jenenge Erlin. Nah, iki Erlin. Lin, iki kancaku biyen iki seperjuangan pas PKL lho yo. Dinten pas PKL kuwi ning gone Pertamina Sukawati Tuban. Nah, iki aku nggo buket loro, di sini nggo Hinda yo. Oke. Tambah dhisik le. Oh, iki aku pengen interview Erlin sih, aku biar ketularan sidang lho yo. Soalnya wis sidang dhisik iki teman seperjuangan tapi dia sedih-sedih sih. Ya serena juga liga sih. Kira ya, ini jenisnya Erlin, Erlina Kurniasari. Apa yang dia? Turibang. Omae Turibang, rumahnya Turibang ini ngusur gini loh. Jadi ini songko omae, moro kampus, ini mau pirang menit? 2 menit paling. 2 menit sampai lho ya, ini Erlin wes sidang skripsi. Judul mau apa lagi jenisnya? Analisis rugi daya corona pada saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Wes, ribet. Jadi kuliah yang teknik ini ngono, guys, ya ribet. Makanya aku ngurusi skripsi ini dari bulan apa kemarin? Bulan Januari sampai iki bulan September. Biar gara-gara ya memang ngono kuliah yang teknik ini rada ribet loh ya. Jadi kuliah yang teknik ini kudu sabar. Soalnya kenapa? Si diadep iki hitung-hitungan, metode-metode orang kaya orang arang-arang dewin arang dewa mah los bebas. Tapi nek ketemu hitung-hitungan, ketemu metode iki sehingga angel, sehingga dowo penelitian ya kuwi. Iki Erlin iki garap sidang skripsi, garap skripsi iki pirang wulan? 4 bulan garap skripsi lho. Nah, aku wingi ya sebenarnya cepet, cuman ya kecetuk corona iki dadi males ngerjain. Iki Erlin ambil Hinda. Terus pesan kesane Lin, kok apa sebar sidang iki piye? Sebelum sidang sama sesudah sidang iki piye perasaan? Saurungnya sidang gue deg-degan, di temen gue sudah gak wani. Tapi pas saya sidang, wah plong, wes penak iso dinding di dolan. Tapi kenyataannya sesuai ekspektasi pora. Misalnya, weh sudah ditakut apa yo, ngene-ngene angel pora yo. Ternyata pas sidang slow, dosennya enjoy penak. Pas sidang gue gak medeni kok seneng pikiranku. Pas wayan yang pikiran gue, malah sidang ini medeni gak ngatek. Aku kan tempe wedi gue sidang, tapi ternyata apa pas sidang ini ya wis biasa ya ning jero. Wah, saiki anak satpame lho ya. Penting, satpame sepeng ngopi di situ kok. Satpame wedi dadi anggota iki hari nasional lho. Iki hari badak nasional. Aku tapi gak nggo batik, tapi kanca-kancaku ngedelok sling. Udu gak batik kabeh. Kowe ora nggo batik stres. Kowe lanjut ngono. Oke. Batik endi? Iki aku moko insyaallah minggu ngarep bendang keturutan ketularan Erlin juga ketularan Hinda juga. Jadi ini apa interview Saiful? Ini Saiful ya. Ini Saiful ya. Saiful ini kancaku, sak kelas jurusan teknik elektro. Nah, ini jurusan TI mirip. Ini jurusan TI. Ini jurusan teknik elektro. Saiful ini mikir sidang ora lho. Wes ya. Tenan ora. Wes karek sidang iki. Karek sidang iki malah bener dhewe. Ning gone kelas iki paling pinter. Yo pinter hitung-hitungan mereka ning gone kelas iki sing diandelno Saiful, Vita, Gale, Erdi nunggu. Pinter-pinter hitungan. Tapi nek kelas sidang bener. Mergo kenapa wis kecantol wedoan to. Ngepuri kowe kok se. Saiful iki wedoane ra terima siji. Ngepuri kowe pindah sidang sik malah ra sidang. Aku iki iku. Kenapa aku sidangku tertunda ngono? Yo mikir kerjaan lho, nek kan ora. Yo cewek di sini deh tiba-tiba roh cewek di sini di pos-pos no kalau iya lah lah mumpung isek kuliah iya kita dia cewek orang lain gak duit tapi gendane wangnya lor ya gak duit cewek tapi gendane wangnya itu penting gue soalnya gue penyemangat ya aku nak kenal di sini berjalan jomblo jadi gue malah ngakek wis tau aku gak duit ya sing kono kayak biye sing di sing ngandeng kono lo aku guys ya ake bocah sing ngomong wasna kok iki fuckboy playboy. Pada kenyataannya aku gak duwe pacar.
pacaran terakhir wingi berbodo putus. Ya iki. Terus aku ya wes aku minta menyendiri sih. Minta menyendiri daripada. Putusnya kenapa? Ora. Yo gara-gara diselingkuhi, guys. Selingkuhi karo sapa? Diselingkuhi ya biasa yang berseragam. Ini ki seragamnya terima apa lah? Terima apa? Seragam mahasiswa. Kalau karo seragam loreng. Tapi yo nek anak bangs apa bendera Indonesia yo itu lo buput. Nah, bendera Indonesia tetap aku mau kalah, guys ya. Mau kalah. Wes pokoke iki saya boleh sedang cepet sidange nyusul aku lo yo. Nek iso bareng nek iso ki aku nek rame gue ngarep nek. Soale kenapa? Yo memang kan bimbingku rondo apa rondo angel ditemu. Wingi aku bareng ning gone kampus dan ternyata pas ning gone kampus kuwi wonge metu takziah mbok ning kantor pos ngono. Akhirnya terus aku moronya saiki sekaligus ngekei hadiah mau kan cakap aku mau ben pokoknya nak sidang nih kita tak kei hadiah kan ini apa ya, sidang pokoknya hadiah apa? Iya lah, saya lah, santai lah pokoknya anggar sidang udah aku tak hadiah pokoknya makan-makan lagi berjumatan yo. Aku pengen udah makan-makan caca ini berjumatan ini jalan terserah roket chicken pokoknya ini ngono tenang nih kulit tenang pola iya, aku berjumatan kira makan-makan mergo yo, iki yo gak bisa pindu yo. Ya semur hidup pisan, kok setahun pisan kok. Iki terakhir guys, terakhir aku nih gue nih kampus ketemu kanca-kanca aku ya. Suatu saat mungkin bareki kerja nih di do mencari di Dewi dan wis gak iso ketemu neh. Soalnya aku yo bukan asli orang kene, wong Rembang iki wong Jiken. Ben sapa ngerti kuwi oleh wong Cepu. Ya Tuhan wae aku nek jodoh iki ya karek mal sing kuoso. Aku jodoh tu jodoh Rembang, tu jodoh Cepu ya wis ana ta. Kancaku yo wong Jiken, wong Boro, wong Cepu. So iki bakal misah di Dewi. Bakal misal dewi-dewi ki yo bondi sing sukses iki bondi kang ngerti. Dadi yo iki kesempatan terakhir iso ketemu Caca yo dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Betul. Aku apa home tour. Oke, home tour iki kampus tour. Nah, ya muster iki kampusku iki terletak di hutan Jantara. Kampus sing terletak ning gone tengah-tengah hutan yo iki kampus Semester Cepu. Oh iya, Soromonyo kuliah nih kira ya mau bareng ketemu nih kantin kan. Ini kampus mewah, mepet sawah. Ini gedung-gedung. Dan ini mau jalan siji sing sedang nih kono coba terbanter mangane. Lah iki aku arep interview Hinda kan guys. Ya kampusku sederhana. Ya gak terlalu mewah. Soalnya kenapa? Menurutku semua kampus itu sama. Yang membedakan itu mahasiswanya. Jadi bocah brilian gue nek ditaruh dimanapun berada, di gue pencerah, di gue got, di gue tempat koko emas, tetap namanya juga brilian. Dan dia akan tetap berharga. Sampean misalnya pinter arep kuliah nih STTR, di UGM, di UDIP, nek memang dasarnya sampean pinter ya tetep pinter. Jadi menurutku semua kampus itu sama. Oke, gue iki aku arep interview kancaku sing siji lagi sidang ngono. Ya gue iki bar sidang tak interview. Oke, guys ya iki Hinda ya bar sidang juga. Hemes juga iki sidang di sini. Oke, Vita malah sidang ngarep pam sih. Iki KTI guys. KTI, hey. Sama elektro dan TI yo kita saudara guys. Jadi ini Indah Sulis iki segowo iki mau sing mesen aku kafe guys mesen aku jangan gak boleh tahu aku itu berkere aku ganti wapas jadi iki segowo kado buat iki Indah iki biar yuk konco sampai KL guys yo iki alhamdulillah wis sudah ngabe dan totale cate iki lagi capiro Vita semuanya Vita Gale Erlin Hinda lagi empat. Ini aku nyusul. Semoga minggu depan ya. Dono. Tapi nek aku wisuda, aku sidang kok istighosan. Aku gak usum ini. Istighosan bareng-bareng masjid Cina Bawi ya. Iya. Wes iki arep foto-foto sih. Foto-foto sih. Wes dah foto-foto lah. Iki beda yo. Bang. Iki pesannya yang shopping, tapi gak tau. Kajiannya gini kira ya. Kue kondo request bisulis, aku gak harus limpang loh. Orang malah pesen bilang kopi. Kita ini malah kita orang desa. Kan di luar sana loh. Tuku-tuku dewi. Ini kita orang desa perhatian loh ya. Malah tuku-tuku dewi ya selimpang ini. Gak mau. Gak mau. Ini tak buka isi.
Karena ini hari batik nasional, jadi mereka pakai batik. Ini gak orang Indonesia itu. Hinda. Aku jorok. Hinda Jinwar. Kamu mau tapi yo. Wes. Ketemu Alex. Ini Arab sesi foto-foto sih. Pokok selamat, Le. Selamat sih. Selamat buat Erlin. Dan selamat. Buat Dina juga ini semoga tetap menyusul. Felis. Ye. Cumpleanos. Di depan orang tua. Jadi tak terima kasih Hinda tak kali beli kopi ya. Iki semoga aku mau. Iki sama sebagai ini. Gimana sih? Iki mau tak kali tetap tak kali tiket. Iki tak kali tiket. Ini dari Hemas. Gonku Hemas tak kali. Iki kerjanya kan OTW. Tak kali. Yes, terima kasih Hemas. Terima kasih Hemas. Yes, terima kasih semoga. Semoga nanti kedepannya habis-habis sudah, habis sudah, habis sudah bisa kerja. Ya, kerja kafe dan. Takut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih ya STR. Rame nih pada anak wisudan tok. Anak sidang tok ini. Lim. Iki jare biduane informatika ya Lim. Lim ya. Malah tak syuting nek ngono malah tak syuting terus. Tayang. Gila ya. Ki Antika iki sedang kapan, Tik? Besok. Nah, besok tae. Selamat. Udang ora arep ngomong udang.